No

Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi bang. Keserapan dirimu. Ah? Keserapan. Udahlah, oh udah kenyang aku. Oh baguslah. Oh ya lah ya ya. Assalamualaikum, Pak Edianto Waalaikumsalam, Pak Amdan. Halo, hai, hai, Amdan itu Se sehatnya, alhamdulillah sehat, deserapan Bang oh, mantap. Deserapan? Ah? Deserapan? Udah hai, hai, si udah, hai, hai, belum hai, tapi hai, 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 itu hai, hai, ada yang nggak sehat, ini. Apa itu? Ada yang gak sehat. Siapa? Si Fitri. Antong. Alah, si Fitri siap kali itu. <laughs> ya Fitri. Assalamualaikum Ibu Mugi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung. Sambil kita menunggu Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Karena kita jauh nih Pak, beda pulau. Oh. Uh. Dan selamat bergabung Bapak Lusanti. Terima kasih menyempatkan waktunya. Kalau sekarang sekolah masih online pak di sana? Ya bu di masih online, daring. Hmm. आपका क्या क्या लिखा है इन जान तब जो सामान क्या है जो बाहर सातों लोग ने सुविधा तब जो सामान इन्हें रखने हैं रखने

Baik Bapak Ibu, kami masih menunggu Ibu Kadis untuk bergabung. Nanti berkirim. pagi Pak Lusanti Horas. Selamat pagi Bang Nandan. Salam sehat buat kita semua teman-teman yang sudah bergabung di ruang Zoom kita. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Tuhan. Amin. pagi Pak Edi, selamat pagi Bu Kadi, sehat-sehat semua, sudah segar. Pagi, segar kali semua kepala sekolahnya ya Pak Kabit. Iya Bu, nggak kelihatan tanggal tua Bu. Ini, ini, mencerminkan semangat pendidikan di Kota Pematang Siantar Bu. Insya Allah. Amin. Oh. Amin. Baik, bapak, bapak Ibu, acara bisa kita mulai. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kewajikan. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Ibu Rosmayana SPDMM, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Bapak Lusanti Simamora MSI beserta staff. Yang kami hormati Chief Marketing Officer PT AM Edu Networks, Mr. Chung Bong Hyuk. Yang kami banggakan segenap Bapak Ibu Guru perwakilan sekolah di seluruh kota Pematang Siantar, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Maret 2021, dalam acara pengenalan dan demo aplikasi m School. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Tiara yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Agar acara ini dapat berjalan lancar dan kondusif serta mendapat keberkahan, marilah kita sama-sama memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara Marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon duduk siap. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Chief Marketing Officer PT AIM Edu Network, Mr. Chung Bong Hyuk. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan sekilas mengenai professional experience yang pernah dilalui oleh beliau. Mr. Chung pernah menjabat sebagai Information Atase Korean Embassy in Jakarta pada tahun 93 sampai 98. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Senior Administrative Officer Presiden Sekretari Office pada tahun 99 sampai 2002. Juga pernah menjabat sebagai Direktur General Ministry of Family and Gender Equality pada tahun 2002 sampai 2011. Dan juga pernah menjabat sebagai Rektor di Politeknik Korea pada Maret 2012 sampai Februari 2015. Baik, selanjutnya kami persilahkan Mr. Chung Bong Hyuk untuk dapat memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Ibu Rosmayana S.Pd., M.M. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar. Bapak Rusamti Simamora uh, M.Si, peserta staff. Yang saya hormati segenap bapak ibu guru perwakilan sekolah di seluruh kota Pemandang Siantar dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Jong Bung Hyo saat ini. Saya menjabat sebagai Chief Marketing Officer PT IMedu Networks. Saya mengucapkan selamat pagi dan salam kenal kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu bagi kami untuk mengenalkan salah satu produk PT IMedu Networks yakni I am school dan I am teacher. Besar harapan kami aplikasi ini mampu memfasilitasi kegiatan apa ibu pengajar dalam berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid terkait pembelajaran yang terjadi di sekolah. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa perusahaan kami ini berdiri sejak Maret 2020. Kami merintis perusahaan ini dengan semangat dan harapan besar untuk mampu memfasilitasi pendidikan dan memajukan anak bangsa. Aplikasi kami sebelumnya telah digunakan oleh lebih dari lima juta pengguna dan 90. Sekolah, 90% sekolah di Korea Selatan. Saat ini aplikasi tersebut telah terjemah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia serta dalam proses pengembangan untuk menyesuaikan dengan sistem pendidikan dan kebutuhan bapak ibu guru di Indonesia. Selain itu, dalam perjalanannya kami pun telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak dan salah satunya adalah Universitas Indonesia. Kami menaruh perhatian yang besar terhadap peran Bapak Ibu, orang tua, wali siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Karena itu, lahirlah AIM School sebagai aplikasi notifikasi agenda pertama di Indonesia. Semoga mampu menjadi aplikasi yang memberikan manfaat, dan andil besar dalam kemajuan pendidikan di tanah air. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Thank you. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Kepada Ibu Rosmayana SPDMM, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan M School Marketing M School yaitu Bapak CEO yang kami hormati para manajemen M School Marketing eh, di Jakarta yang kami hormati eh, Bapak Kepala Bidang Paut dan Dikdas yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada ataupun yang hadir di Zoom Meeting pada pagi hari ini <tuh> dan yang kami hormati seluruh rekan-rekan eh, yang hadir ataupun yang mengikuti kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebagai umat yang beragama, sepantasnya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan dan terlebih lebih kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, terutama yaitu sebagai tenaga pendid pendidikan khususnya di Kota Madia Pematang Siantar yang kita cintai. Ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada marketing M School yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk uh, mengikuti atau memberikan kesempatan untuk terlibat ataupun menikmati daripada uh, aplikasi yang uh, diberikan oleh M School marketing. <tuh> Jadi kepada Uh, pihak M. School Marketing kiranya, uh, apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami ini nantinya bisa bermanfaat kepada dunia pendidikan di tanah air, khususnya di Kota Pematang Siantar, sehingga uh, Bapak Ibu guru kepala sekolah di Kota Pematang Siantar semakin berinovasi, semakin uh, memahami daripada uh, kegiatan pembelajaran yang berbasis IT. Karena memang terserang, kita katakan pada masa pandemi COVID-19 ini, di sana sini kita menghadapi kendala, yaitu dalam proses belajar mengajar secara daring, di mana kegiatan-kegiatan pembelajaran ini, baik itu guru, siswa, maupun orang tua, banyak mengalami kendala, banyak mengalami ketidaksempurnaan, disebabkan karena terbatasnya daripada akses internet maupun aplikasi-aplikasi baik itu melalui Zoom meeting, melalui WhatsApp, melalui video call, dan lain sebagainya. Ini membuat pembelajaran tidak maksimal. Jadi dengan adanya M School Marketing ini tadi, mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi, menambah Hasanah pengetahuan di bidang IT bagi Guru-guru maupun kepala sekolah di kota pematang Siantar yang kami cintai, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Cungbong Hyuk, terutama yang telah membuatkan aplikasi ini dan mempercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar untuk bisa menikmati, bahkan bisa untuk menggunakannya. Apalagi saya dengar. Ini gratis gitu Pak Cumboy. karena ya kalau yang gratis itu pasti eh, kita semua tidak ada yang keberatan gitu. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat kita harapkan kepada eh, terutama kepada eh, dunia pendidikan di Kota Pematang Siantar, karena memang eh, seogianya pada masa pandemi Covid-19 ini ya di sana sini kita banyak mengalami kendala-kendala ya terutama. <tuh> Kendala dalam pembelajaran yang secara daring, mudah-mudahan dengan adanya M School Marketing ini, baik untuk orang tua maupun kepada siswa, dan terutama kepada bapak ibu guru dan kepala sekolah, ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga terjadi pembelajaran yang kita harapkan, yaitu meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang mantap, maju, dan jaya sesuai dengan cita-cita kota Pematang Siantar yaitu sebagai dunia apa kota pendidikan jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kepercayaan atas apa ya atensi daripada pihak marketing M School ini memberikan kepada kami mungkin itu aja bisa saya sampaikan saya harapkan kepada bapak ibu kepala sekolah bapak ibu guru Marilah sama-sama kita, sama -sama kita eh, memahami, kita mempelajari, dan akan mengaplikasikan daripada aplikasi daripada yang diberikan ini, sehingga bisa menambah inovasi daripada pembelajaran di Kota Pematang Siantar. Kita saja bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas! Horas, Bu. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum menuju ke acara inti, nanti selama kegiatan pemaparan berlangsung, apabila ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu penasaran, kemudian juga ada hal yang belum jelas ketika pemaparan, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal instansi atau asal sekolah. Dan nanti pada sesi diskusi akan pertanyaan-pertanyaan tersebut -pertanyaan akan dijawab oleh pemateri kami. Baik, selanjutnya adalah pemaparan mengenai pengenalan perusahaan dan aplikasi IM School dan dilanjutkan dengan demo aplikasi. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Mas Ari Firmansyah. Kepada Mas Ari kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator Tiara yang telah menyampaikan kesempatannya. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Rosmayana, Bapak Lusam Tisi Mamora, dan Mr. Chung Bong Hyuk yang saya hormati juga seluruh perwakilan sekolah dari Pematang Siantar dan yang saya cintai rekan-rekan staf PTM Edu Networks. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ari Firmansyah. Kebetulan saya sebagai marketing leader dari PTM Edu Networks. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan Informasi mengenai perusahaan dan overview produk kami yang nantinya akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Mas Asep. Baik, I'm School dengan tagline kami yaitu "Pendidikan Dalam Genggaman". Sebelumnya PT Edu Networks adalah perusahaan penyedia platform pendidikan di mana kolaborasi antara perusahaan-perusahaan yang ada di Korea dan kita berdiri pada bulan Maret 2020. Jadi ketika masa pandemi ini puncak-puncaknya perusahaan kami berdiri Bapak-Ibu sekalian dari bulan Maret 2020 kami menerima aplikasi ini dari NHN. Setelah itu adanya fase translasi dan pengaturan server untuk menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu kami menjalin kerjasama juga dengan Universitas Indonesia. Nah, lalu apa sih yang menjadi kendala, apa yang menjadi situasi terkini di Indonesia adanya pendidikan lama dan pendidikan 4.0, di mana pendidikan lama Orang tua menyerahkan anaknya kepada sekolah untuk diajar, untuk dididik, dan diserahkan semuanya kepada guru-guru. Tapi di pendidikan 4.0 sekarang ini, 89,1 persen orang tua mengikuti, mengajari anaknya secara langsung. Jadi terlibat. Ini menurut uh, data Ditjen GTK Kemdikbud tahun 2020. Ini yang menjadi situasi terkini pada saat pandemi. COVID-19. Sebenarnya apa yang menjadi situasi sekarang ini terjadi karena sebelumnya sudah ada fenomena penetrasi digital di mana koneksi dari internet, device yang sangat mendukung pada tahun ini sangat berkembang maju. Dan oleh karena itu mobile connection 4 juta pengguna itu naik dalam satu tahunnya kurang lebih 1,2 persen. Ini menurut data HotSuite. Dan ditambah dengan adanya fenomena Wabah COVID-19 ini yang menjadi ratusan ribu sekolah ditutup, 68 juta siswa belajar di rumah dan 4 juta guru melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini menurut data covid.go.id .co dan kemdikbud.go.id. .co Nah, lalu apa sih solusinya dari kami? Yaitu hadirnya IM School. Jadi kami merupakan platform pendidikan yang dapat diakses dengan mudah secara real-time hanya dengan satu ketukan. Dan yang perlu di-highlight adalah, yang perlu digarisbawahi adalah aplikasi kami ini gratis. Nah, sebelumnya kita lihat dulu video dari IM School. Seluruh orang tua di berbagai belahan dunia pasti peduli dengan pendidikan anaknya. Namun, di era ini, menjangkau informasi terkait pendidikan anak sangat merepotkan, bukan? Anak dan orang tua semakin sibuk. Orang tua pun kesulitan karena harus mencari info dari berbagai media. Mulai dari surat edaran, SMS, grup WhatsApp, website, dan lain sebagainya. Dengan iM School, semua info bisa Anda dapatkan hanya dengan satu ketukan. Dalam satu aplikasi, Anda dapat mengetahui pemberitahuan sekolah, agenda kelas, kelas jarak jauh, survei, dan tugas sekolah anak Anda. Selain itu, orang tua dapat menerima rekomendasi informasi pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Semua informasi yang Anda perlukan dapat Anda lihat dengan mudah. I'm School telah digunakan oleh jutaan orang tua di Korea dan Taiwan, serta menjadi platform pendidikan nomor satu di Korea. I'm School, pendidikan dalam genggaman. Nah. Sesuai dengan slogannya tadi, I'm School, pendidikan dalam genggaman, kami harapkan semua aplikasi, semua informasi tentang pendidikan. Semuanya hanya ada dalam satu ketukan, yaitu ada dia dalam aplikasi i'm school. Ini sebenarnya apa saja sih layanan yang kami sediakan dalam i'm school dan i'm teacher? Ini i'm school sendiri nanti yang akan dipegang oleh orang tua dan juga siswa, dan untuk i'm teacher yang akan dipegang oleh guru maupun administrator sekolah. Sebelumnya di Korea sendiri, aplikasi ini sudah digunakan dari sebelum pandemi. Tadi sudah disinggung oleh Mr. Chung bahwa aplikasi ini sudah 90% digunakan di SD, SMP dan SMA di Korea Selatan dengan jumlah penggunanya hingga 5 juta pengguna. Lalu apa sebenarnya yang menjadi fitur uh, unggulan dari I'm School dan I'm Teacher ini? Kami mempunyai fitur push notification yaitu menerima pemberitahuan secara langsung. Jadi kalau misalkan kita dapat uh, pesan WhatsApp nih misalkan dari atas, kalau kita scroll ke bawah pesan dari M School ini sudah kita bisa terima langsung. Lalu adanya fitur agenda. Nah, fitur agenda di sini kita sudah terfilter mana saja info untuk tugas, mana info untuk pemberian makanan, dan ada info untuk tugas mingguan dan lain sebagainya. Karena sebelumnya belum ada pembelajaran jarak jauh fitur ini diperbaharui dengan adanya pembelajaran jarak jauh dan ini nanti akan dijelaskan kembali fitur-fitur ini oleh Mas Asep dengan lebih jelasnya. Dan lalu setelah orang tua menerima itu sebelumnya ada yang mengirimkan ya. Nah, ini Bapak Ibu guru dan administrator yang mengirimkan. Ada fiturnya agenda, memberikan agenda dan juga ada fitur survei. Nah, fitur survei ini di mana sekarang guru-guru maupun administrator bisa mengolah datanya secara real time. Jadi kita sudah ada hasilnya dalam bentuk chart. Kita juga bisa membuat jadwal dan juga membuat kelas pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya dari kami tim marketing telah melakukan riset. Kami telah mendatangi 23 sekolah yang ada di Jakarta. Kami dapat membaginya ke dalam uh, dua kategori yaitu sekolah dengan high technology dan low technology. Kami um, memfilternya ini berdasarkan 5 dari 23 sekolah mengembangkan learning management system dan yang 22 dari 23 sekolah ini menggunakan sosial media WhatsApp. Karena bedanya LMS, Learning Management System, dan sosial media ini sangat berbeda. Oleh karena itu, pengguna sosial media adalah pengguna yang gampang menggunakannya. Oleh karena itu, kami kategorikan ke dalam low technology. Hadirnya aplikasi IM School ini sebagai penjembatan antara high technology dan low technology. Jadi, fitur kami, fitur yang tersedia lebih spesifik dan terintegrasi dengan WhatsApp. Jadi, kalau misalkan sekarang Bapak Ibu guru mengirimkan tugas, mengirimkan informasi melalui WhatsApp, ada kemungkinan fitur-fitur itu akan tenggelam, informasi tersebut akan tenggelam. Sedangkan IM school, kami sudah memfilternya ke dalam berbagai menu. Itu yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Asep. Berikutnya, untuk IM school sendiri, aksesnya mudah dan kita bersifat private. Jadi, yang mengetahui hanya sekolah, administrator, dan juga orang tua. Lalu, apa yang menjadi utama dari kami adalah One App, One Solution. Jadi, yang tadi harapan kami, semua tentang informasi pendidikan, informasi sekolah, dan lain sebagainya hanya ada dalam satu ketukan saja. Hanya ada dalam aplikasi M-School. dan yang terakhir yaitu memiliki pengaturan waktu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu guru kalau misalkan di WhatsApp harus mengirim pada saat itu juga, kalau di aplikasi kami kita bisa batasi waktunya sampai kapan, kita bisa kirim waktunya kapan dan itu akan dijelaskan lebih dalam lagi tadi yang sudah dibilang ya, 90 sekolah dari SD, SMP, SMA di Korea Selatan telah menggunakan aplikasi kami. Dengan 5 juta pengguna di kalangan orang tua, dan 800 ribu agenda dan papan pengumuman telah tersebar di aplikasi AIM School dan AIM Teacher. Nah, ini sedikit tentang quotes pendidikan. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Asep. Kepada Mas Asep, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ari untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati, pertama saya mengucapkan yang terhormat, Kepala, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Ibu Rosmayana. Selamat pagi, Ibu. Salam dari Jakarta, Bu. Selanjutnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Bapak Lusanti Simamora. Selamat pagi juga Bapak, selamat bergabung. Kemudian pimpinan kami, Mr. Chung Bong Hyup. Selamat pagi, Mister. Dan seluruh Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, perwakilan dari masing-masing sekolah di Kota Pematang, Siantar. Selamat pagi, salam kenal Bapak-Ibu semua. Perkenalkan, saya Asep Ruslan, tim marketing PT. AIMEDU Networks. Uh, pagi hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, semoga melalui media ini akan turut juga menyampaikan informasi ini kepada Bapak dan Ibu lebih mungkin semoga lebih efektif begitu di, apalagi di tengah pandemi yang kita doakan bersama-sama semoga segera usai segera berangkat dari Indonesia ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Uh, seperti tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Ari pun juga tadi dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Mr. Chung, terkait dengan aplikasi yang tengah kami kembangkan dari PTM Edu Networks, yakni aplikasi I'm School dan M Teacher. Pada dasarnya, kedua aplikasi ini saling terhubung dan menjadi, <coughs> menjadi penjembatan antara pihak sekolah melalui M Teacher dan juga orang tua yang nanti akan diterima pada aplikasi I'm School. Aplikasi ini akan sangat mudah digunakan oleh Bapak dan Ibu, penggunaannya pun sederhana. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mencoba mulai mengadopsi, mengadaptasi semua aplikasi atau semua fitur pada aplikasi kami, itu semua akan cukup mudah. Pun juga kami menyediakan layanan helpdesk yang nantinya sudah bisa Bapak Ibu hubungi di jam kerja pun juga melalui layanan email yang nanti akan selalu tersedia dan nanti rekan-rekan dari tim kami akan membantu Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, Agar lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan uh, fitur atau aplikasi kami tersebut melalui uh, tampilan layar. Untuk itu saya izin untuk share screen. Baik. Bapak Ibu, untuk mengakses aplikasi kami, Bapak Ibu nanti hanya perlu menggunakan peramban. Perambannya apa saja, aplikasinya yang browser yang digunakan di perangkatnya apa saja, itu bisa langsung digunakan. Kami sarankan untuk menggunakan pengaturan berbahasa Indonesia untuk pengalaman yang lebih baik lagi dalam penggunaan aplikasi kami. Bapak Ibu sangat mudah, nanti di halaman URL kita hanya perlu mengetik teacher. Teacher ini guru, guru dalam bahasa Inggris, teacher. I am edu ejaannya iamedu.co.id. Ini adalah uh, halaman utama yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengakses aplikasi kami. Di sini uh, sudah ada juga uh, slogannya kelola sekolah Anda dengan mudah. Nanti Bapak Ibu di sini bisa melihat ada dua tombol akses yang bisa dipilih. Nah, untuk pertama-tama, saya tekankan: admin ini adalah administrator sekolah. Administrator sekolah ini nanti bertugas untuk mengelola keseluruhan sekolah, jadi bisa jadi administrator ini dikategorikan, misalnya, sebagai tim IT atau tim operasional di sekolah. Nah, kemudian untuk guru di sini kami khususkan untuk wali kelas. Bapak Ibu wali kelas ini kan bertugas untuk mengelola satu kelas. Jadi ketika misalnya ada rekapitulasi nilai, ada uh, rekapitulasi absensi barangkali terkait dengan nanti mungkin untuk rapor dan segala macam itu kan sebuah pengelolaan dalam satu kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini kami mudahkan dengan akses sebagai guru, guru wali kelas yang nantinya uh, mengirimkan informasi kepada orang tua terkait update pendidikan anaknya di sekolah. Kita akan mulai dulu sebagai administrator. Jadi apabila sekolah Bapak Ibu ingin mengadaptasi aplikasi kami, itu sudah dapat digunakan secara gratis mulai hari ini. Bahkan nanti kita akan grand launch di beberapa bulan mendatang, tapi hari ini pun Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya secara gratis, tapi sekolah itu harus terdaftar dulu. Nah, proses pendaftaran sekolahnya itu dilakukan oleh administrator sekolah melalui tombol yang ini. Bapak ibu, nanti tinggal akses saja tombol mulai sebagai admin. Nah, kita akan melihat tampilannya sesederhana ini, Bapak dan Ibu. Nanti tinggal dimasukkan saja sekolah yang dimaksud. Begitu, jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengelola sekolah A, silahkan dimasukkan namanya. Nama yang dimasukkan di sini adalah nama sekolah yang secara resmi terdaftar pada Dapodik. Begitu, Bapak Ibu, ya. Jadi, kita coba ini sebagai contoh untuk uh, sekolah yang bahkan saat ini tadi sempat saya lihat sudah bergabung bersama kita di sini kita uh, sebagai contoh saya perlihatkan nah bapak ibu di sini bapak ibu ketika mengetik nama sekolah ini sebagai contoh saja nanti akan muncul rekomendasi sekolah rekomendasi ini adalah database yang kami kumpulkan dan sudah ter uh, diin di input pada aplikasi kami. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah memasukkan di sini tinggal langsung diklik saja. Nanti kita akan langsung menghadapi laman untuk proses pendaftaran. Nah, proses pendaftaran itu Bapak Ibu nanti bisa langsung memilih tombol ini mendaftar untuk administrator sekolah. Nanti silahkan langsung lakukan pendaftaran untuk sekolah oleh administrator. Pendaftaran itu Bapak Ibu hanya perlu melakukan input alamat email. Ini pastikan alamat email yang aktif. Jadi barangkali nanti ada kesalahan pas kata Sandi, itu akan dikirimkan e, pemberitahuannya ke email ini. Kemudian masukkan nomor handphone yang aktif juga. Nah nomor handphone ini e, digunakan untuk pengiriman kode otentikasi 6 digit. Kode ini digunakan untuk nanti e, pendaftaran ini. Nah kemudian nanti langsung klik lanjut dan proses pendaftaran akan e, selesai nanti di tahap selanjutnya Bapak Ibu bisa saksikan sendiri begitu ya. Nah sebagai contoh, sekarang saya akan menunjukkan eh, sekolah yang saat ini sudah eh, kami kelola sebagai sampel ya untuk Bapak dan Ibu pagi hari ini kami sudah menyediakan khusus eh, dipersiapkan secara khusus untuk Bapak Ibu di Kota Pematang Siantar. Ini saya akan masukkan sekolah supaya saya bisa memperlihatkan bagaimana tampilan eh, dari aplikasi kami untuk akses administrator. Di sini saya menggunakan namanya SMAN 78 Jakarta. Kita akan melihat bagaimana tampilan dan proses loginnya. Nah, bapak ibu, administrator nanti ketika sudah memasukkan sekolah dan sudah mendaftar di sekolahnya di I'm Teacher itu hanya perlu memasukkan kata sandi saja. Kemudahannya kembali kami berikan kepada bapak dan ibu nih kata sandi dipastikan kata sandi dengan formasi yang kuat begitu. Jadi silakan ditambahkan caps lock atau barangkali mungkin angka atau bahkan karakter-karakter khusus begitu ya. Dan ini Aksesnya uh, secara private, Bapak dan Ibu sepenuhnya punya akses otoritas terhadap uh, akun ini. Jadi, ketika Bapak dan Ibu mendaftar, kami sama sekali tidak bisa mengakses uh, halaman Bapak dan Ibu. Ini uh, khusus kami dedikasikan untuk Bapak dan Ibu, kemudahan dan private uh, privacy yang kami berikan. Ini adalah tampilan yang nanti dikelola oleh administrator sekolah. Jadi, beliau ini akan mengelola nanti beberapa menu. Yang bisa dikirimkan langsung kepada pengguna i'm school. Nah, menu-menu ini nanti kita akan lihat satu persatu, tapi kita akan utamakan dulu menu yang satu ini. Menu ini dimanfaatkan oleh administrator untuk mengelola keseluruhan satu sekolah. Kita akan lihat apa saja yang dikelola oleh administrator pada menu tersebut. Nah, baik kita akan menemukan beberapa submenu yang ini adalah hal-hal yang mendasar atau basic begitu ya kita temui pada aktivitas manajemen sekolah barangkali seperti itu ibu. Ini ada menu kelas. Menu kelas ini digunakan administrator untuk membuat daftar kelas. Jadi kalau di sekolah Bapak dan Ibu ada enam kelas untuk tingkat SD, tiga kelas mungkin untuk tiga tingkatan kelas untuk SMA, itu Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Begitu misalnya ini sebagai contoh karena tingkat SMA begitu saya gunakannya kelas 10, begitu 11 dan 12. Ini hanya sebagai contoh khusus untuk Bapak dan Ibu sekarang. Kemudian ini juga kita punya menu siswa. Menu siswa ini nanti Bapak dan Ibu bisa tambahkan daftar siswa. Proses penambahan siswa ini nanti dapat dilakukan oleh administrator atau oleh guru wali kelas. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa bekerja sama Membagi tugasnya, misalnya Bapak dan Ibu administrator sudah membuat kelas. Oh, silahkan penambahan siswa dilakukan oleh wali kelas itu dikembalikan lagi kepada manajemen di tingkat sekolah. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian, ini adalah menu-menu lainnya: perubahan nomor handphone. Barangkali ada perubahan pada nomor handphone ini, kemudian penyusunan kelas, perubahan nomor absen, penempatan kelas terkait dengan pengumuman kelas untuk setiap tahun ajaran baru, misalnya siswa atas nama A itu ditempatkan di kelas misalnya kelas 5B. Nah, ini nanti pengumumannya, penempatan kelas ini akan disampaikan ke pengguna I'm School. Kemudian ini juga ada kontak staf sekolah, kontak grup di Bapak Ibu bisa membuat grup begitu ya yang terdiri dari kombinasi siswa, orang tua dan staf sekolah, ini menu otoritas, dan ini menu pengaturan sekolah. Secara sederhana, menu manajemen ini kurang lebih seperti ini, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba, begitu barangkali nanti sudah uh, mencoba mengakses, silahkan nanti juga Bapak Ibu untuk mendapatkan panduan, barangkali berkonsultasi terkait penggunaan, silahkan menghubungi tim kami di hotline yang nanti uh, Bapak dan Ibu bisa akses juga pada aplikasi atau melalui tim marketing kami dipersilahkan. Ini adalah menu manajemen yang nanti dikelola oleh Bapak Ibu administrator sekolah. Menu ini nantinya menjadi pusat ketika Bapak dan Ibu ingin merubah data siswa. Begitu ya, data siswa yang kami input di sini meliputi nomor handphone, nomor induk, nama, kemudian ada nomor absen juga. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tambah atau pendaftaran grup itu. Nanti bisa dieksplorasi satu persatu. Begitu, kita akan melihat ada fitur apa saja yang disuguhkan oleh uh, administrator sekolah di IM chat Kita punya menu survei. Jadi barangkali dalam satu tingkatan sekolah, misalnya untuk tingkat SMP, barangkali pun dalam tingkat SD ya, Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin nampaknya saya rasa sudah modern ya, Ibu ya. Zaman saya mungkin dulu waktu SD jarang sekali ya ada karya wisata. Nah mungkin Bapak dan Ibu sekarang di tingkat SD, tingkat SMP ada kegiatan karya wisata atau kunjungan uh, ke museum begitu. Nah, ini kan saya rasa ini perlu pandangan orang tua. Apakah orang tua akan memberikan izin? Apakah orang tua akan mungkin eh memberikan saran? Nah, ini bisa dilakukan dengan survei. Atau bahkan mungkin saat ini Bapak dan Ibu masih e ingin mendata bagaimana kondisi siswa-siswi Bapak Ibu di rumah. Ini bisa dilakukan melalui fitur survei. Nanti orang tua akan mengisinya dari M-School langsung. Nah, Fitur survei ini kurang lebih sama seperti yang mungkin saat ini sudah Bapak Ibu gunakan pada perangkat atau aplikasi lainnya. Kami menyediakan beberapa opsi pertanyaan, apakah itu pilihan ganda, begitu, apakah mungkin nanti jawaban pendek, apakah justru nanti pertanyaannya adalah tingkat kepuasan. Itu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu di kategori pertanyaan, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Adi terkait dengan pengaturan waktu. Kapan masa berakhirnya, kapan akan dikirimkannya, itu Bapak dan Ibu bisa lihat pada tombol survei. Ketika Bapak Ibu membuat survei di bagian bawah, ada pengaturan lainnya. Ini terdapat tanggal dan waktu. Ini adalah akses yang nanti Bapak Ibu bisa tentukan kapan survei ini akan ditutup. Begitu, misalnya Bapak Ibu ingin mengumpulkan datanya selama lima hari, dan data itu harus terkumpul sebelum hari Rabu berarti tanggal akhirnya adalah hari Selasa. Bapak Ibu tinggal tentukan saja melalui tampilan kalender ini, kami tampilkan kemudahan lagi kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada tampilan kalender Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja tanggal berakhirnya kapan. Kemudian ini juga terkait anonimitas, nanti Bapak dan Ibu penjawab atau orang tua nanti bisa memilih menjawab secara anonim tanpa nama atau justru nanti menggunakan nama pengguna. Dan Ketika Bapak dan Ibu ingin mengirimkan pesan ini nanti di lain waktu mendatang. Nah, sementara Bapak dan Ibu tidak tahu nih beberapa waktu ke depan Bapak Ibu punya jadwal yang sibuk. Nah, ini kita bisa jadwalkan pengirimannya di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkannya besok. Nah, silakan dipilih lagi tanggalnya, pengirimannya kapan, waktunya akan kapan. Kemudian ketika Bapak Ibu menekan tombol kirim, pesan itu akan dikirim sesuai dengan tanggalnya. Begitu. Ini pengaturan waktu yang kembali kami berikan kepada Bapak dan Ibu sebagai kemudahan, sehingga ketika Bapak dan Ibu punya waktu senggang, kemudian ingin atau ada tugas untuk mengirimkan survei, begitu. Nah, ini kita sudah eh, berikan kemudahan itu kepada Bapak dan Ibu. Kemudian hasilnya seperti apa? Tadi juga sudah disampaikan hasilnya berupa chart. Bapak dan Ibu tidak diperlu untuk mengolah lagi hasilnya akan <coughs> seperti apa. Ini eh, salah satu contohnya. Uh, yang sudah dibuat hasil responnya nanti akan langsung di sini ada tombolnya. Bapak dan ibu bisa melihat nanti uh, tampilan jawabannya berupa tampilan diagram seperti ini. Kemudian, kalau misalnya bapak dan ibu ingin mengunduh data mentahnya dalam tampilan Excel, kami pun sudah menyediakannya seperti ini. Jadi, ini uh, bisa bapak dan ibu akses lebih mudah lagi untuk menerima hasil survei. Kemudian, kami juga punya fitur pengumuman. Fitur kami ini, pada dasarnya, untuk pengiriman informasi yang bersifat umum dalam satu sekolah. Barangkali, di sini ada punya karya atau artikel yang akan dipublikasikan untuk seluruh anggota sekolah, baik itu staf, baik itu orang tua, maupun siswa. Nah, ini, Bapak dan Ibu, bisa mengirimkan melalui buletin sekolah. Di buletin sekolah ini, misalnya, ada artikel-artikel terbaru tentang pendidikan yang khusus di sekolah Bapak dan Ibu, atau pengumuman atau mungkin nanti dari ekstrakurikuler mading begitu ya membuat artikel dilaporkan ke administrator ini nanti administrator bisa mengirimkan berupa buletin. Nanti tampilannya itu akan terpisah. Jadi menunya akan punya menu khusus untuk penggunaan school atau Bapak Ibu orang tua dan siswa. Kita juga punya menu agenda. Menu agenda kami ini bisa mengirimkan informasi terkait apa saja yang menjadi agenda di sekolah. Misalnya peringatan hari besar atau misalnya libur yang mendadak karena di hari fitness, hari kejepit nasional. Nah, biasanya ini menjadi uh, kebingungan bagi siswa begitu ya. Misalnya hari Kamis libur sementara hari Jumat siswa-siswi harus masuk tapi bingung nih. Ini kira-kira masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Kalau saya nggak masuk, terus teman-teman yang lain ternyata masuk, wah saya nanti bolos jatuhnya. Ya, nah ini kan kebingungan-kebingungan ini biasanya ujung-ujungnya adalah menghubungi WhatsApp kepada bapak dan ibu guru, begitu ya mungkin atau e, menelpon langsung. begitu Atau bahkan mungkin murid nanti biasanya suka coba-coba, Bu. Berangkat ke sekolah, di sekolahnya ternyata tutup karena libur. Nah ini kan diskomunikasi yang tidak diharapkan. Dan itu bisa difasilitasi melalui informasi agenda ini. Bapak-Ibu nanti bisa membuat agenda. Kemudian nanti kita akan kirimkan kepada e, orang tua. Supaya pemberitahuannya langsung sampai real time. Kapanpun saat itu juga ketika Bapak-Ibu mengirimkan sesuai dengan kehendak. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa menambahkan lampiran foto atau bahkan mungkin lampiran dokumen. Nah, Bapak Ibu pun kami persiapkan untuk mengirim, memilih penerimanya akan dikirim ke siapa di aplikasi ini, mengirimkannya untuk khusus administrator ya, Bapak Ibu, bisa mengirimkan ke staf sekolah kepada siswa, orang tua atau bahkan kepada grup yang tadi sudah dibuat Nah, kemudian ini juga terkait dengan pengiriman. Bapak ibu bisa mengirimkannya dijadwalkan, atau nanti pengirimannya langsung saat itu juga. Nah, kami juga punya satu namanya uh, fitur jadwal. Fitur jadwal ini untuk menampilkan jadwal kegiatan di sekolah. Ini jadwalnya nanti akan muncul pada tampilan kalender pada pengguna M School. Jadi, misalnya Bapak dan Ibu saat ini ingin mengelola fasilitas sekolah penjadwalannya penggunaan secara bersama-sama misalnya nanti ketika masuk lagi di bulan Juli ya rencananya nah misalnya ada gymnasium atau laboratorium ini kan digunakannya secara bergilir ya Ibu ya nah barangkali ada praktikum atau barangkali ada yang sifatnya ini eh, mengminimalisir bentrok pertemuan antara dua kelas yang sama di waktu yang sama yang berbeda di waktu yang sama nah misalnya untuk kelas A itu penempatannya nggak bisa hari ini tapi baru bisa besok. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu jadwalkan dari aplikasi ini. Jadi nanti bisa tentukan saja di tanggalnya misalnya tanggal 24 nanti penggunaan gymnasium atau penggunaan laboratorium untuk kelas siapa atau kelas mana. Bapak dan Ibu silakan bisa langsung tambahkan judulnya. Nanti tampilan ini akan muncul pada penggunaan school dan nanti siswa akan otomatis tahu, oh kita masuk ke laboratorium itu di hari ini ya. Ternyata begitulah, kurang lebih pada dasarnya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini kami berikan dalam rangka memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mengelola dalam satu sekolah. Begitu. Kemudian kita akan melihat fitur yang dimiliki oleh guru wali kelas. Kita akan akses dari halaman yang sama teacher.imedu.co.id, kita punya tombol sebagai administrator, dan kita punya tombol sebagai admin. Kita klik tombol admin. Nah, pendaftaran Bapak dan Ibu guru wali kelas itu dilakukan pada tombol yang ini. Baik Bapak dan Ibu, kita punya tiga tombol: daftar, mencari ID, dan mencari kata sandi. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa langsung mengklik tombol daftar. Dan ini hanya perlu memasukkan alamat email, kemudian nomor handphone uh, yang aktif untuk pengiriman kode autentikasi 6 digit. Ini sama seperti yang tadi berlaku pada administrator. Kemudian ketika mendaftar, nanti ketika setelah step ini, Bapak dan Ibu dimohon untuk memasukkan informasi sekolah dan informasi kelas yang dikelola. Jadi informasi sekolah ini misalnya Bapak dan Ibu uh, mengajar di sekolah yang mana nih saat ini. Silahkan dimasukkan dan dipilih sekolahnya. Kembali saya ingatkan nama sekolah yang diinput atau yang dimasukkan itu adalah nama sekolah yang resmi terdaftar di Dapodik. Jadi kalau misalnya beberapa sekolah terdaftarnya sebagai SDN atau mungkin beberapa sekolah terdapatnya sebagai SD Negeri. Nah, ini bisa dipastikan ulang atau dicoba dulu begitu untuk mendapatkan informasi terkait sekolah tempat Bapak dan Ibu bekerja. Nah, ini kita akan contohkan salah satunya sudah punya akses begitu saya sudah bisa masuk untuk contoh Bapak dan Ibu untuk proses masuknya hanya perlu memasukkan alamat email. Alamat in, email ini berguna sebagai kata sandi e, ID Bapak dan Ibu di penggunaan Teacher ini. Nah, kita akan masuk Pada aplikasi Anticer, untuk akses guru ini, kita punya beberapa fitur tambahan. Kita akan bandingkan perbedaannya, ada di mana, dan pasti Bapak Ibu di sini sudah akan sangat uh, mengerti, begitu ya, memahami. Oh, ini ternyata bedanya, ya. Oh, ternyata ini berbeda, ya. Nah, ini adalah tampilan yang tadi sudah kita tunjukkan untuk akses sebagai administrator. Begitu kita punya beberapa menu, ada jadwal, ada agenda, pengumuman, survei, dan lain sebagainya. Kemudian diakses satu lagi untuk beranda, kita punya tampilan kelas jarak jauh (survei), kemudian agenda, album, dan jadwal. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat tampilannya kurang lebih berbeda seperti ini, <tuh> dan ini adalah menu manajemen milik uh, I'm Teacher yang diakses oleh guru sementara. Di sini adalah menu manajemen yang dimiliki oleh akses administrator. Kita akan lihat apa sih perbedaannya. Nah, kalau tadi kan mengelola keseluruhan satu sekolah untuk administrator. Sementara untuk guru mengelolanya hanya satu kelas. Jadi kita akan melihat sub menunya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan yang tadi sudah kita eksplorasi untuk administrator sekolah dan ini adalah tampilan yang akan kita perlihatkan untuk manajemen kelas. Ada dua menu saja yakni siswa untuk proses penambahan siswa di kelas dan manajemen otoritas. Nah, Bapak Ibu di sini akses untuk administrator dan guru itu kami bedakan mengingat pengaturan yang dikelola oleh guru pun berbeda begitu ya untuk wali kelas. Jadi ini Bapak dan Ibu wali kelas nanti bisa menambahkan siswa dari tombol ini atau tombol ini. Kami membalikan tombol ini untuk pendaftaran grup dalam arti jumlah yang diinput nanti jumlahnya banyak. Misalnya ada 30 siswa dalam satu kelas. Silahkan Bapak Ibu tambahkan di uh, tombol yang ini. Data siswa yang nanti dimasukkan terkait dengan nama, nomor handphone orang tua, nomor siswa, nomor induk, dan ini detail yang nanti bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu kami tekankan di sini nomor handphone orang tua ini dipastikan adalah nomor handphone yang aktif digunakan Bapak dan Ibu wali kelas atau Bapak dan Ibu wali murid saat ini. Nomor handphone ini akan digunakan ketika nanti Bapak dan Ibu orang tua mengakses aplikasi I'm School. Gitu. Jadi akses ini kami berikan kemudahan dengan nanti ketika Bapak dan Ibu menggunakan I'm School, kita tidak meminta Bapak dan Ibu untuk membuat alamat email atau membuat Mungkin kata Sandi, kami permudah dengan aplikasi kami ini adalah menggunakan nomor handphone. Jadi nanti orang tua akan dengan mudah masuk ke aplikasi N-School, hanya perlu mengirimkan nomor handphone dan nanti menerima pesan OTP 6 digit, kode untuk konfirmasi dan nanti langsung masuk ke aplikasi kami dan bisa menikmati layanan kami dengan gratis dan dengan sangat mudah. Bapak Ibu, ini adalah tampilannya. Kita akan lihat satu persatu survei. Ini fitur yang sama, kurang lebih seperti yang tadi sudah Bapak dan Ibu saksikan di administrator. Menunya pun eh, sama, top, pilihan eh, sama, begitu pilihan terkait dengan jenis soalnya nanti bisa dibuat di sini. Kemudian untuk eh, jadwal juga ini pada dasarnya sama eh, terkait dengan penjadwalan barangkali di kelas ini akan ada mungkin agenda makan-makan bersama begitu di hari tertentu, misalnya di hari Jumat ini, khusus untuk kelas yang Bapak dan Ibu kelola, kita akan beritahukan supaya Bapak dan Ibu di rumah nanti menyiapkan menu makannya untuk nanti anak-anak bisa santap di sekolah bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di kelas. Silahkan, bisa dijadwalkan di tombol ini. Kemudian album. Nah, fitur album ini ini khusus untuk Bapak dan Ibu wali kelas saja. Uh, jadi barangkali Bapak dan Ibu punya kenang-kenangan di sekolah, sempat berfoto-foto bersama begitu, kemudian supaya menyimpan uh, memori handphone, barangkali Rizka nanti akan penuh begitu, atau di uh, perangkat lainnya akan penuh memorinya. Nah, kami menyediakan uh, fitur album untuk Bapak dan Ibu mengunggah foto-foto tersebut atau kenangan tersebut, baik foto maupun video, itu bisa dimasukkan di sini. Barangkali juga barang uh, Bapak dan Ibu ada uh, apa hasil prakarya begitu ya yang difoto oleh masing-masing siswa itu bisa dikirim juga pada aplikasi Am uh, um Teacher nanti melalui uh, di sini bapak dan ibu bisa simpan semuanya di sini jadi nanti ketika satu hari untuk mungkin foto kenang-kenangan atau bahkan mungkin untuk foto album uh, buku akhir uh, buku tahunan itu bisa diakses lagi oh tahun ini bersama kelas ini di sini ya albumnya oke okay. kurang lebih seperti itu pada dasarnya nah kemudian kita juga punya kelas jarak jauh bapak dan ibu aplikasi kami ini sudah digunakan bahkan sebelum pandemi ini merajalela begitu ya bu ya jadi ketika itu aplikasi kami sudah digunakan oleh banyak sekolah di Korea Selatan seperti tadi datanya sudah tercatat 5 juta pengguna dan 90 persen sekolah ini berarti kepercayaan mereka terhadap aplikasi kami sudah sudah sangat tinggi begitu bapak dan ibu nah ini juga salah satu cara kami untuk memberikan dedikasi terbaik untuk Bapak dan Ibu di Indonesia, kami hadirkan fitur kelas jarak jauh. Mengingat perusahaan kami berdiri ketika perusahaan yang lain mungkin sedang sangat ketakutan dengan virus pandemi ini. Nah, akhirnya kami hadir di Indonesia, kami mengembangkan aplikasi untuk membantu pendidikan, dan sebagai salah satu bentuk dedikasi, kami hadirkan fitur kelas jarak jauh. Fitur kelas jarak jauh ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mengelola satu kelas yang nanti e, bisa diakses oleh murid melalui aplikasi Unschool. Nanti akan ada beberapa fitur kelas yang bisa dibuka pada kelas jarak jauh ini, disediakan misalnya fokus pengerjaan tugas, itu terkait dengan nanti barangkali Bapak dan Ibu mengirimkan file yang sifatnya khusus, misalnya ulangan harian, begitu ya atau tugas-tugas lainnya, bisa menggunakan fitur fokus pengerjaan tugas, Kemudian, konten audiovisual. Barangkali, ibu punya eh, video begitu yang tersimpan di peramban, atau bahkan mungkin video yang sudah ada, atau masih merujuk ke YouTube. Nah, ini bapak dan ibu hanya perlu masukkan URL-nya di sini, nanti bisa akan tampil di kelasnya. Kemudian, tetap muka daring, kita juga punya tetap muka daring dengan pertemuan Zoom. Itu juga sama seperti yang saat ini, mungkin bapak dan ibu sudah kelola dan laksanakan di sekolah melalui aplikasi ini. Nampaknya. Sudah sangat akrab, begitu ya, Bu? ya Sejak Maret kemarin kita mulai belajar di rumah, ini nampaknya menjadi cukup akrab di telinga. Ini kita juga sudah sediakan all-in dalam satu aplikasi ini. Kemudian, ini juga komentar fitur komentar ini nanti, barangkali Bapak dan Ibu ingin meminta siswa untuk mengirimkan tugas. Nah, ini kita coba uh, perlihatkan bagaimana Bapak dan Ibu mungkin saat ini sudah menggunakan pengiriman tugas, barangkali by email atau by uh, pesan pribadi. Nah, untuk pengiriman pesan ini, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat tampilannya di kelas yang dibuka. Kita akan lihat nanti bersama-sama komentar ini. Sifatnya private, inilah privasi yang kami berikan lagi untuk Bapak dan Ibu. Private ini maksudnya nanti yang bisa melihat komentar hanya siswa yang bersangkutan dan Bapak Ibu guru saja. Selebihnya tidak bisa, siswa yang lain, orang tua yang lain tidak bisa mengakses komentar ini. Jadi, kalau misalnya siswa mengirimkan tugas atau jawaban. Itu bisa dikirim dalam mode komentar, dan nanti eh, jawabannya, Bapak Ibu, bisa unduh satu persatu dari eh, kelas yang dibuka tersebut. Ini nanti pesannya akan eh, tidak bertumpuk dengan chat, karena chat atau obrolan kita gunakan kolom tersendiri. Begitu, jadi berbeda dengan mungkin saat ini menggunakan grup obrolan. Itu terbatas, tentu saja, tapi dengan aplikasi kami komentar dan obrolan itu bisa dipisah. Jadi ketika nanti anak didik mengirimkan pesan berupa tugas atau file lainnya, itu bisa dikirimkan melalui komentar dan obrolan untuk bercakap-cakap. Ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan di kelas yang dibuka, dan Bapak Ibu juga bisa melampirkan file balangkali mode pembelajarannya atau bahan ajarnya dalam bentuk presentasi atau file lainnya itu bisa digunakan kita akan kembali ke tampilan awal kelas jarak jauh. Nah, ini Bapak Ibu, kita melihat ada ada kelas berlangsung dan kelas dalam persiapan. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kita lihat di aplikasi IM School. Kelas berlangsung ini menandakan kelasnya akan tetap ada pada penggunaan aplikasi IM School. Sementara kelas dalam persiapan itu tidak muncul jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini terkendala membuat kelas, itu harus di hari yang sama. Nah, Bapak dan Ibu bisa dijadwalkan, misalnya hari ini Bapak dan Ibu ingin membuat kelas untuk satu minggu ke depan. Silahkan, kami fasilitasi itu, dan ketika harinya tiba, Bapak Ibu hanya perlu akses ke akunnya, kemudian ubah modenya menjadi berlangsung saja. Nah, inilah kemudahan yang kami berikan untuk Bapak dan Ibu nanti ketika mode berlangsung, siswa baru bisa mengakses kelas tersebut. Seperti itu, ini adalah tampilan kelasnya. Eh, kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti menggunakan fitur kelas jarak jauh, ini tampilannya secara sederhana kurang lebih seperti ini. Kita akan masih menunggu, gitu ya. Nah, nah ini adalah kelas yang nanti Bapak dan Ibu eh, kelola. Begitu, ini adalah kelas zoomnya. Nanti zoomnya, klik di tombol ini saja, Bapak dan Ibu. Kemudian, nanti obrolan ini, Bapak Ibu, kalau barangkali ingin berkomentar, menyapa anak-anak, begitu ya, ada anak, anak ini di sini bisa uh, masukkan pesannya, dan ini bisa mengirimkan barangkali untuk deskripsi. Bapak Ibu menambahkan uh, rencana pembelajaran atau kompetensi dasar, dan komentar ini nanti untuk akses pengiriman tugas atau barangkali chat yang sifatnya private antara siswa dan guru. Nah, ini adalah daftar akses siswa. Jadi, siswa yang sudah masuk ke kelas tersebut, berapa banyak jumlahnya? Nah, Bapak Ibu itu adalah kelas jarak jauh yang kita punya. Kita akan melihat bagaimana tampilan IM School dan bagaimana kelas jarak jauh ini bisa diakses oleh siswa. Uh, saya akan membuka. Nah, ini adalah uh, aplikasi IM School yang sudah kami gunakan dalam versi uh, Ponsel, begitu ya. Saat ini, aplikasi kami masih cukup terbatas di Android saja, di Play Store, sementara untuk pengguna iOS, begitu ya, atau App Store, masih belum tersedia dan masih dalam proses pengembangan. Jadi, secepatnya kami akan rilis juga pada aplikasi pada iOS, begitu ya. Kita akan melihat nanti sekaligus dengan proses pengiriman push notification sambil menunggu koneksi, begitu. Ini adalah menu agenda yang saya akan tunjukkan untuk Bapak dan Ibu. Barangkali ada pengiriman agenda tertentu yang sifatnya hanya untuk kelas tertentu saja. Misalnya, kelas yang Bapak dan Ibu saat ini kelola, kita punya beberapa tipe agenda. Kita akan lihat, kita punya agenda umum. Agenda umum ini, misalnya, dalam satu kelas sifatnya khusus, begitu ya. Misalnya, pembelajaran atau rencana pembelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan agenda umum. Nanti akan dipahami begitu dilihat oleh uh, orang tua. Kemudian, kami juga punya agenda dengan jadwal. Agenda dengan jadwal ini, uh, barangkali Ibu ingin menjadwalkan di kelas tertentu, di hari tertentu. Ini kita punya kelas pengganti untuk mata pelajaran A dan B dan C, segala macam itu bisa dibuat. Nanti akan munculnya dalam mode kalender. Kemudian, kita juga punya agenda belajar mingguan. Jadi, barangkali ingin mengirimkan PR begitu ya? Tugas ini bisa dikirimkan di menu agenda belajar mingguan karena akan muncul sebagai tugas di aplikasi unschool. Kita akan buat untuk agenda umum, kita akan buat contoh. Nanti kita lihat bagaimana. Nah, ini bapak ibu bisa menambahkan, misalnya rencana pembelajaran satu minggu ke depan, misalnya akan ada apa saja. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti bisa menambahkan juga foto atau video, lampiran dokumen juga sudah kami sediakan, dan ini untuk pilihan penerima, nanti bisa dikirim akses penerimanya berbeda dengan yang tadi di administrator, hanya bisa di bisa sampai ke staf sekolah, tapi untuk kami ini bisa sudah hanya untuk mengirimkan orang tua dan siswa saja, kita coba kirimkan untuk orang tua. Kita pilih semua penerima, nanti akan muncul semua untuk semua. Barangkali memilih satu saja, itu nanti pun bisa. Kita pilih dan kita bisa kirimkan sekarang atau nanti. Jadi, ini tidak harus selalu saat itu juga. Bapak dan Ibu kirim seperti tadi juga, saya sempat contohkan, bisa dikirimkan untuk nanti di beberapa waktu mendatang. Kita kirim, nah ini adalah tampilan atau uh, mode yang nanti Bapak dan Ibu dapatkan untuk push notification ini. Jadi pesan yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru itu akan diterima orang tua seperti pesan atau notifikasi dari uh, aplikasi chatting. Begitu. Jadi ini akan muncul di sini pemberitahuannya SMA N 78 agenda 26 Maret. Nah, ini uh, agenda ini yang tadi sudah kita buat kita akan melihat dengan mengetuk tombol ini saja silakan Bapak dan Ibu sudah bisa langsung masuk ke aplikasi ini barangkali sudah login proses loginnya tadi seperti saya beritahukan itu sangat mudah Bapak dan Ibu hanya perlu menggunakan nomor handphone saja yang sudah terdaftar nanti orang tua hanya perlu menggunakan dan mendaftarkan nomor handphone di wali kelas saja tidak perlu ada akses atau ada izin dari pihak tertentu itu hanya diberikan oleh orang tua saja ini adalah agenda yang kita terima sebagai orang tua, dan ini adalah agenda yang Bapak Ibu buat di aplikasi M Teacher, seperti ini, kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini adalah agenda yang sudah uh, diterima orang tua. Kita akan melihat bagaimana tampilan uh, utama dari menu kita, seperti ini, Bapak dan Ibu, yang nanti orang tua uh, dapatkan ketika menggunakan aplikasi M School. Terdapat beberapa fitur di sini. Agenda ini adalah agenda untuk tadi pesan yang dikirim oleh pihak sekolah, begitu ya? Agenda umum. Nah, kemudian ini adalah menu survei yang tadi dikirimkan oleh administrator, atau bahkan mungkin dari uh, guru wali kelas. Ini bisa kita langsung ikuti saja. Nanti masuk ke halaman uh, formnya, Bapak Ibu, nanti langsung memilih saja. Kemudian kita juga punya menu lainnya di sini ada menu makanan. Ini kan mengingat aplikasi kami masih adaptasi dari aplikasi di Korea. Di Korea itu siswa mendapatkan menu makan siang dan menu itu nanti diinformasikan kepada orang tua. Nah, barangkali Bapak Ibu menggunakan fitur yang sama di sekolah itu bisa dimanfaatkan pada aplikasi kami dan ini adalah menu tugas yang nanti terhubung dengan agenda dengan belajar mingguan. Ini buletin terkait dengan pengumuman yang tadi sudah dibuat administrator. Ini informasi pendidikan yang nanti bisa diikuti oleh orang tua. Begitu, dan kita juga punya menu kelas, menu kalender dulu. Ini menu tampilan untuk nanti terkait dengan menu yang sudah dibuat oleh administrator, atau bahkan mungkin oleh guru wali kelas. Tampilannya kurang lebih seperti ini, secara sederhana kita akan melihat nanti. Nah, ini dia. Jadwal di tanggal-tanggal tanggal tertentu ini sudah ada uh, tanggalnya, begitu ya, ada pemberitahuannya, dan kita punya juga kelas uh, jarak jauh. Kelas jarak jauh ini nanti Bapak Ibu bisa akses di kelas uh, yang siswanya terdaftar. Begitu, nah, ini tampilan untuk memasuki kelas jarak jauh atau ruang belajar kelas jarak jauh. Kita punya dua sekolah yang berbeda. Nah, ini ada. Kemudahan lain yang kami berikan untuk orang tua di sini adalah barangkali orang tua memiliki dua anak yang terdaftar di dua sekolah yang berbeda. Tapi dua sekolah sama-sama menggunakan I'm Teacher. Itu bisa didaftarkan di satu aplikasi yang sama. Jadi bapak ibu orang tua nanti tidak perlu menggunakan perangkat yang berbeda. Nah ini kita contoh 11 IPA 1 yang tadi sudah dibuat. Kita punya tiga kelas yang dibuka. Mengingat di sini juga hanya ada tiga kelas yang diaktifkan dalam mode berlangsung. Begitu. Nah, Kelas ini nanti hanya bisa diakses oleh siswa tersebut, jadi siswa di kelas lain tidak bisa menggunakan atau memasuki kelas ini. Jadi, kalau misalnya saat ini Bapak Ibu sudah membuat link Zoom, begitu ya, pertemuannya kemudian dibagikan melalui grup atau melalui aplikasi obrolan lainnya. Nah, ini kan bisa jadi nanti ada yang iseng, kemudian di-share ke kelas sebelah, atau bahkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian mereka masuk ke pertemuan kita. Nah, itu kan sangat berbahaya, ya. Tapi kita bisa fasilitasi itu karena ini sifatnya rahasia, hanya antara guru yang mengelola M. Teacher dengan M. School, pengguna M. School, orang tuanya saja. Begitu, nah, ini aksesnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa coba, atau bahkan mungkin barangkali penasaran, nanti kita akan bantu fasilitasi Bapak dan Ibu. Semua fitur ini kami berikan secara gratis untuk Bapak dan Ibu, jadi barangkali Bapak dan Ibu tertarik. Bapak dan Ibu ingin, ah, saya ingin mencoba untuk kelas saya dulu, misalnya itu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu mohon untuk konfirmasi saja kepada tim kami melalui uh, layanan hotline kami. Di sini pusat bantuan Bapak dan Ibu sudah bisa akses. Atau bahkan mungkin nanti Bapak dan Ibu ingin menghubungi langsung melalui uh, nomor marketing kami. Bapak dan Ibu bisa silahkan uh, nomor kami aktif begitu ya untuk Bapak dan Ibu hubungi dengan senang hati kami akan menerima uh, masukan atau bahkan mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu, Bapak-Ibu terkait dengan demonstrasi aplikasi nampaknya sudah cukup panjang, tapi kita bisa berdiskusi lebih jauh melalui kolom obrolan. Bapak-Ibu silakan untuk mengirimkan pesan pertanyaan di situ, nanti kita akan pilih dan kita akan jawab. Barangkali tidak terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami langsung. Nomor marketing kami pun sudah terpasang di sini, di background kami. Silakan. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan terkait dengan aplikasi kami. Semoga menjadi solusi untuk kemudahan Bapak dan Ibu eh, terkait dengan pengelolaan di kelas, terkait dengan eh, pembelajaran di sekolah yang saat ini sudah berlangsung. Pembelajaran jarak jauh pun, dengan agenda yang nanti beberapa waktu mendatang, sudah akan mulai pertemuan langsung. Begitu ya, nampaknya nih, Bapak Ibu, sudah sangat kangen dengan anak-anak, begitu ya hanya menyapa melalui layar, sekarang mungkin di waktu mendatang sudah bisa bertemu langsung lagi. Kita sama-sama doakan semoga pandemi ini segera selesai. Kami tunggu diskusi Bapak dan Ibu untuk pertanyaan dan masukannya di kolom komentar. Terima kasih Mas Ari juga untuk kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tiara. Silahkan Mbak Tiara. Baik, terima kasih Mas Ari dan Mas Asep. Tadi pemaparannya cukup panjang. Nah mungkin di sini Bapak Ibu yang yang masih penasaran ingin coba terus juga ada yang belum jelas boleh kami juga uh, buka sesi pertanyaan melalui reaction boleh nanti bapak ibu melalui fitur reaction uh, raise hand terlebih dahulu biar nanti kami bisa tunjuk penanya kami batasi tiga penanya terlebih dahulu nah nanti untuk Tadi banyak yang bertanya mengenai materi. Kami juga sudah sediakan user guide atau panduan untuk menggunakan aplikasi kami melalui grup Facebook, I am Teacher Official Main Group. Bisa diakses di situ. Dan untuk tutorial YouTube sendiri sedang proses pembuatan dari kami. Kira-kira di sini Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai I am School? Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa melalui fitur chat maupun fitur raise hand, sehingga nanti kita, abus. kita bisa buka Open Mic, ya. Baik, silakan, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin berdiskusi di luar ini. Misalnya, saat ini Bapak dan Ibu, kendala yang dihadapinya seperti apa, begitu terkait dengan pembelajaran. Nah, ini juga eh, kami buka khusus untuk eh, aplikasi M School. Ini barangkali Bapak dan Ibu ingin masih kebingungan, begitu ya, karena tadi mungkin saya cukup cepat begitu pemaparannya. Kemudian, juga untuk eh, operator sekolah, barangkali Bapak dan Ibu di sini sudah mulai. Oh, nampaknya saya tertarik begitu, ya. Atau, saya penasaran, kami silakan Bapak dan Ibu untuk uh, menghubungi kami secara personal, atau bahkan mungkin, uh, kalau masih memungkinkan, bergabung. Kami silakan bergabung, bisa disampaikan pertanyaannya di sini, boleh menggunakan fitur reaction di uh, tampilan tem bagian bawah. Oke. Okay. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya ada beberapa, kita punya tiga pertanyaan di sini, Mas, di kolom komentar. Iya, betul. Untuk Mas Ari dan Mas Asep, di sini ada tiga pertanyaan. Hmm? Yang pertama dari MC Tanggang dari SMP Negeri 11 Kota Pematang Siantar. Nah, untuk aplikasi ini apakah disediakan materi untuk perbidang studi? Kemudian okay. pertanyaan kedua dari Dian Pasaribu dari SD 122373, aplikasi kita ini tidak memakai email dan kata sandi, bagaimana keamanannya nanti? Kemudian yang ketiga ada dari Mapul, SD 125538. Apakah aplikasi ini unlimited atau free edisi? Nah, mungkin dari tiga pertanyaan tersebut bisa dijawab terlebih dahulu untuk Mas Ari dan Mas Asep. Oke, okay, baik pertanyaannya yang pertama akan saya jawab ya. Untuk aplikasi ini apakah disediakan materi untuk per bidang studi? Mungkin yang dimaksud di sini adalah apakah aplikasi ini disediakan untuk guru bidang studi lainnya mungkin ya. Bisa uh, saya cerna maksudnya seperti itu. Jadi untuk penggunaan aplikasi ini sendiri uh, yang pertama memegang kuasa atas kelas tersebut adalah wali kelas. Jadi kebanyakan kan guru wali kelas itu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, guru wali kelas 1 sampai kelas 6 ini memiliki fitur guru pengganti. Tadi ada di manajemen otoritas. Jadi nanti misalkan saya sebagai guru kelas kelas 1, Mas Asep sebagai guru agama. Nah, saya nanti bisa memberikan akses sebagai guru pengganti kepada Mas Asep sebagai guru agama untuk di kelas 1 yang saya ajar. Seperti itu mungkin jawabannya. Uh, izin menambahkan juga, Mas Ari, uh, yes. terkait dengan materi per bidang studi ini. Barangkali Bapak dan Ibu uh, me, apa ya, menyimpulkan aplikasi kami ini mampu tidak menyimpan materi pembelajaran, kurang lebih mungkin seperti itu untuk tambahannya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan kita sudah uh, saya sempat tunjukkan terkait dengan kelas jarak jauh. Begitu ya, salah satu fitur tambahan kami uh, untuk mempermudah Bapak dan Ibu untuk pembelajaran yang saat ini berlangsung secara daring. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengirimkan eh, materi pembelajaran itu melalui lampiran file ketika membuka kelas, begitu. Jadi lampiran file itu bisa dimasukkan di kelas tersebut. Nah, hanya saja tadi kan kita punya eh, fitur kelas pengganti, eh, guru pengganti, begitu ya. Ini fitur eh, yang nanti dimiliki oleh diberikan aksesnya kepada Bapak dan Ibu guru eh, pelajaran khusus, begitu ya guru mata pelajaran. Jadi akses ini secara khusus kami tekankan lagi untuk wali kelas Bapak dan Ibu di sekolah. Sementara untuk Bapak dan Ibu guru pengajar nanti seperti Mas Ari sudah sampaikan pemberian aksesnya melalui guru pengganti. Kurang lebih seperti itu Ibu untuk pertanyaan terkait dengan materi untuk per bidang studi hmm. gitu. Nah, kemudian satu, satu lagi Mas itu betul. Uh, apakah ini unlimited free? Edition atau seperti apa uh, sebetulnya? Mungkin di sini saya agak kebingungan, ya. Maksud yang free edition itu seperti apa? Tapi pada dasarnya, aplikasi ini kami uh, free gratis, dan nanti ketika ada pembaruan aplikasi, misalnya ada, oh, sekarang uh, aplikasinya sudah diperbarui. Nah, ini juga kami masih berikan. Maksudnya, limited free itu berarti terus-terusan begitu, ya. Maksudnya, nah, ini free, free bisa diakses uh, terus, begitu Bapak dan Ibu. Jadi, tidak ada batas, misalnya, "Oh, mulai hari ini fitur agenda akan digunakan pembayaran per pengiriman." Itu tidak jadi untuk fitur ini yang sudah kami berikan kepada Bapak dan Ibu saat ini. Dan tadi sempat saya tunjukkan, secara sekilas itu kami berikan secara gratis sepenuhnya sampai nanti Bapak Ibu mungkin. Uh, ya terus-terusan pokoknya nanti akan terus uh, digunakan secara gratis untuk fitur yang tadi sudah uh, kami uh, berikan ya sudah kami demonstrasikan. Begitu untuk bapak dan ibu. Jadi kalau unlimited ya memang aplikasi kami ini unlimited gratis untuk bapak dan ibu. Tidak akan ini misalnya kami memberikan sebulan trial, kemudian nanti bulan selanjutnya kami kenakan pembayaran Oh tidak bu? Silahkan, Bapak Ibu, bisa gunakan uh, secara gratis terus-menerus. Begitu, nah, kemudian tadi juga, Mas, ada juga pertanyaan, ya, Mas, ya, ada aplikasi kita ini tidak memakai email dan kata sandi, bagaimana keamanannya nanti? Nah, ini saya boleh, nanti mungkin Mas Ari bisa tambahkan juga aplikasi kami ini memang secara akses tadi kan mudah, ya, untuk akses guru hanya menggunakan email dan nanti pendaftaran kata sandi untuk akses masuk. Nah, itu kan, itu juga termasuk. Uh, Gratis, eh, termasuk email kata sandi juga ya. Termasuk itu salah satu pengamanannya. Kemudian eh, untuk akses administrator juga nanti ketika memasukkan sekolah pun juga menggunakan kata sandi begitu ya. Nah. Kemudian, mungkin untuk unschool, begitu ya. Unschool ini kami menggunakannya adalah nomor handphone. Nah, nomor handphone ini nanti uh, sifatnya kan rahasia, ya, hanya dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Ketika ada pesan yang masuk untuk nomor OTP, akses ke dalam aplikasi itu hanya diterima oleh pengguna nomor telepon, dan di sini juga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Barangkali di sini mungkin uh, isu yang berkembang, begitu ya, uh, untuk uh, kami kenapa aplikasinya gratis dan tidak sama sekali dimintai bayaran kepada penggunanya, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kami akan menjual data. Tidak, Bu, Bapak Ibu. Jadi semua data yang Bapak dan Ibu masukkan itu akan masuk ke database kami dan itu sifatnya rahasia. Kami tidak punya akses ke sana dan kami tidak punya hak untuk hal tersebut. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa eh, apa ya? Bisa dengan lebih percaya diri data-data Bapak dan Ibu akan tetap aman bersama kami. Kami tidak akan nanti tiba-tiba Bapak dan Ibu langsung ada telepon, penawaran yang lain-lain, nah itu tidak akan terjadi dengan aplikasi kami. Kalau lebih seperti itu kalau dari saya, mungkin barangkali ada tambahan dari Mas. Ya, cukup jawaban dari Mas Tep sudah sangat menjawab. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Ini terima kasih pertanyaan dari Ibu Linda. Linda Simaremare. Pertanyaannya adalah terima kasih kalau aplikasi ini boleh digunakan secara gratis terus menerus. Ya, Ibu. Ini boleh saya jawab langsung ya, Bu. Seperti tadi juga berhubungan juga tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan terkait dengan gratis atau tidak, ya kami gunakan. Selama kami mengembangkan aplikasi ini, kami akan berikan secara gratis pada Bapak dan Ibu. Apalagi fitur-fitur yang tadi sudah tersedia, yang sudah saya demonstrasikan, itu semua sudah bisa digunakan secara gratis, Bu. Terus menerus. Jadi kalau misalnya tahun ini untuk tahun ajaran baru nanti Bapak dan Ibu gunakan, itu gratis. Ketika masuk tahun ajaran baru akan sama gratis. Ketika mungkin nanti di tahun selanjutnya masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, itu tetap akan gratis. Begitu, Ibu. Oke, okay. terima kasih. Mas saya Nah, berikutnya ada pertanyaan nih dari Pak Mapul. Nah, ini kebetulan General Manager kami hadir di sini yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Mapul kepada Pak Joni. Saya persilahkan. Oke, okay. uh, terima kasih Mas Hari. Uh, apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat pagi, semangat pagi. Uh, terima kasih atas waktunya sudah uh, mengemukakan apa memberikan waktunya untuk bergabung di acara. Kami untuk pengenalan IM School ini, ini ada saya ikuti tadi ada beberapa pertanyaan menarik terkait. Yang pertama tadi ada ini uh, materi ya. Jadi mat materi tersebut mungkin yang saya artikan apakah ada konten atau konten pembelajaran materi di dalam IM School? Uh, akan saya jawab tidak, karena ini kita menyediakan sistem. Jadi yang berperan membuat materi atau mengupload materi itu dari Bapak Ibu guru sekalian. Pertanyaan lain sudah dijawab baik dengan oleh Mas Asep dan Mas Hari. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Mapul nih dari SD Negeri 12. Beliau menanyakan tentang CSR nih. Apakah nanti ada bantuan perangkat keras seperti handphone atau laptop. Pertanyaan yang menarik, tapi di awal ini, sebagaimana tadi Mas Ari mengungkapkan, kita perusahaan yang tahun lalu berdiri, dan ini adalah program gratis bagi kami untuk sekolah, untuk kita di sekolah, dan memang kita punya program dan apa namanya target. Yang uh, kita akan uh, canangkan untuk uh, ke sekolah-sekolah nanti, kalau untuk lebih ke program-program yang bersifat uh, bantuan, seperti perangkat keras dan lainnya, mungkin kita akan canangkan itu di beberapa uh, waktu berikutnya. Bagaimana kita uh, membuat program ini? Uh, bagus dulu, atau uh, aplikasi ini bisa dipakai dengan baik? yang tentunya pasti akan memberikan uh, keuntungan bagi kita semua dan uh, semoga dengan adanya aktivitas ini uh, kita pun bisa uh, apa ya memberi kontribusi seperti apa yang ditanyakan Pak Mapul nih kemudian nantinya. Jadi diharapkan uh, aplikasi ini bisa membantu sekolah semuanya dan bisa dipakai dan Harapan saya juga nantinya ada bentuk CSR lain, supaya seperti yang disampaikan, seperti HP atau laptop. Oke, saya pikir itu silakan Ari untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Joni, atas jawabannya. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Purba. Nah, ini kan e, yang menjadi kendala pada saat ini adalah tidak semua siswa memiliki HP Android untuk belajar daring. Jadi, untuk aplikasi kami sendiri, ini sebenarnya bisa digunakan oleh orang tua, oleh e, nenek, kakek, maupun e, yang ada anggota keluarganya mempunyai handphone. Jadi, cukup dengan satu handphone saja, sudah cukup. Jadi, kalau misalkan... E, kita bisa daftar untuk yang lainnya. Anggota keluarga lainnya hanya sebagai monitoring saja, jadi sebagai aplikasi penghubung, agenda penghubung seperti itu ya. Dan e, sebenarnya dalam fitur kami sedang dalam proses pengembangan untuk memberikan informasi agenda melalui SMS. Begitu, jadi nanti e, ke depannya akan ada fitur pemberian informasi melalui SMS dari M Teacher kepada I'm School seperti itu. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Junior T. Sitorus. Pertanyaannya apakah memungkinkan untuk aplikasi yang perusahaan dirilis, maksudnya IM School ini, untuk menambahkan e yang bisa dipergunakan pada kegiatan belajar. Nah ini tentu saja memungkinkan, Ibu jadi barangkali pihak sekolah memiliki e-book atau materi pembelajaran yang sifatnya ini bisa diakses oleh semua orang tua atau bahkan mungkin semua siswa di kelas tersebut atau bahkan keseluruhan sekolah. Fitur e-book ini Bapak dan Ibu bisa kirimkan dalam bentuk file, nanti filenya bisa dikirim melalui agenda. Nah ini agendanya bisa nanti diterima pada menu agenda, tadi sempat saya tunjukkan juga untuk fiturnya. Barangkali Bapak dan Ibu mengirimkan lampiran berupa e-book, itu bisa dikirim di menu agenda itu. Tadi kan sudah sempat saya tunjukkan juga, ya, untuk uh, penambahan file atau penambahan uh, berkas. Begitu, kita coba mungkin uh, tunjukkan lagi saja, mungkin ya, untuk penambahan fitur uh, agenda, penggunaan fitur agenda itu. Oke, kita buat di agenda. Nah, ini agenda ini kan punya akses yang dimiliki dari. Uh, agenda yang dimiliki oleh guru dan juga agenda yang dimiliki oleh administrator. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa e, menyesuaikan saja karena biasanya mungkin e, untuk agenda pembelajaran begitu ya atau ebook ini dimiliki oleh guru wali kelas, itu bisa dibuat dari menu agenda. Nah, misalnya ini agendanya berupa agenda umum atau agenda pembelajaran mingguan. Nanti untuk agenda belajar mingguan ini kan nanti munculnya khusus di menu tugas ya, di menu ini. Nah, barangkali saya rasa untuk e-book atau materi pembelajaran ini akan lebih cocok dimasukkan di sini. Begitu, jadi ketika nanti Bapak dan Ibu punya e-book itu, nanti lampirkan di tombol ini, nanti pesannya atau data e-booknya tersebut akan bisa diakses oleh siswa dari menu tugas. Begitu, jadi fasilitas tugas ini tidak hanya untuk memberitahukan bahwa minggu depan kita punya tugas tapi Bapak dan ibu bisa fasilitasi untuk hal tersebut seperti tadi dipertanyakan terkait dengan ibu e atau materi pembelajaran begitu kurang lebih kalau menurut uh, dalam tim kami itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu fungsi dari agenda yang tadi sudah kita sempat paparkan begitu ya, materi dalam sepekan pun bisa langsung ditulis di situ ya Mas asep ya betul Betul. Ini, Pak Mapul, juga sudah ada tawaran, ya Mas Ari, Pak Joni, barangkali nanti mungkin Kapan uh, nih? beberapa waktu ke depan kita bisa, ya Pak Mapul, mungkin bertemu langsung di sekolah karena view-nya juga langsung ke Danau Toba. Katanya, Pak, langsung promosi begitu, ya Pak. Kebetulan nih, belum pernah ke sana, nih Mas Asep. Boleh, terima kasih, Pak Mapul, undangannya. Barangkali nanti di waktu mendatang kita akan berkunjung ke sana, nanti kita akan kabari Bapak Ibu. Uh, alangkah lebih baik barangkali kita bertemu langsung begitu ya karena sekarang sudah berkomunikasi secara virtual nanti kalau bertemu langsung uh, saya rasa keakrabannya akan lebih terbentuk begitu Bapak Ibu. Silakan barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Oh iya Bapak Ibu juga kami ingatkan untuk bisa mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah kami sediakan di fitur chat. Boleh nanti absen dulu Bapak Ibu di situ. Kemudian memang jika tertarik, kita bisa untuk mengadakan training di sana dan kita juga bisa lihat dan Toba bareng nih Pak. Karena kebetulan tim kami sepertinya belum ada yang di sana Pak Bu. Kalau dari Bandara Kuala Namu kira-kira ke Pematang Siantar berapa lama tuh Pak? Dua jam pak, pak perjalanan. Oh dua jam, bisa oke. bisa. Dekat nih, dekat. Nah udah ada tol itu pak? Oh udah ada tol ya pak. Oke okay, oke, okay. siap siap. Paling nanti kalau misalkan eh, dari Bisdik Pematang Siantar mungkin Ibu Rosmayana bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Kalau misalkan kita bisa langsung training, langsung ke sekolah yang Bapak-Ibu pimpin, pakai mau pakai aplikasi kami, tinggal hubungi aja lah Pak. Baik, terima kasih Pak Ari, Bu Tiara tentunya, Pak Ian, dan juga Pak Gani, salam kenal Pak Gani, dari saya, Lu Tisimah Mura, sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Kota Kota Siantar. Siap Bapak, siap. Uh, Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ke Kota Pematang Siantar untuk uh, dalam pengenalan aplikasi AM Edu Network ini. Jadi uh, dari kami Pak, uh, seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti kami akan coba bagaimana mengundang timnya AM Edu Networks ke Kota Pematang Siantar untuk melakukan pelatihan mungkin yang lebih skala besar, karena pada kesempatan ini memang hanya diwakili beberapa sekolah. Tapi besar harapan kami aplikasi ini sangat bermanfaat nanti bagi pembelajaran di Kota Pematang Siantar. Kita akan lakukan komunikasi lagi lebih lanjut. Nanti mungkin kita akan mengundang lebih banyak lagi sekolah-sekolah kita, baik sekolah dasar maupun SMP. Demikian mungkin nanti kita akan komunikasi lebih lanjut lagi agar penjelasan-penjelasan mungkin yang melalui virtual ini kurang komprehensif uh, buat teman-teman karena masih belum bisa memahami secara gamblang mengenai pengaplikasian fitur-fitur di aplikasi itu sehingga kami juga bermohon uh, kiranya ada kesempatan tim dari Edu Dunetbos untuk berkunjung ke Kota Pematang Siantar demikian Pak uh, terima kasih ya, terima kasih Pak Usamti Baik, mungkin nanti dari tim kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sepertinya kita cukupkan sekian. Baik, dengan demikian rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya. Dan kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin mencoba aplikasinya pun dapat menghubungi kami di WhatsApp dengan nomor 0858 9007 2721 dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk mengisi kehadiran melalui Google Form. Saya Tiara pamit undur diri. Kita tutup dengan satu buah pantun. Ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam padi. Saya pamit undur diri, kami tunggu untuk bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sebelum meninggalkan orang. Zoom Meeting, kami dari Penyelenggara ingin mendokumentasikan kegiatan hari ini. Silahkan untuk open kameranya, dibuka kameranya, diposisi, terus memposisikan wajah di depan kamera. Dan jangan lupa memberikan senyuman terbaik untuk mengawali pagi ini, Bapak Ibu. <laughs> Teman-teman panitia sudah siap untuk mengambil gambar. Kalau di Pematang Siantar yel-yelnya apa, Pak biasanya? Horas. Horas. Berarti oras. nanti kalau saya sebut ke uh, Pematang Siantar langsung Horas, berarti tangan kanannya dikepal ya, Bapak Ibu. Horas, mantap, maju dan jaya. Oh, berarti oras, saya mantap, bilangnya Horas. Nanti mantap maju dan jaya, begitu ya, Pak? Boleh. Ya. Kita coba untuk foto biasa terlebih dahulu, kemudian nanti yang kedua kita pakai yel-yel dari Kota Pematang Siantar ya Bapak Ibu. Baik siap, teman-teman. Siska sudah siap? Ya. ya. Baik ya Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya, jangan jangan tegang, santai saja. Siap ya? Satu, ya. dua, tiga. Horas, 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 horas. Yang kedua ya, horas ya. Ya. Itu saya bilang Horas, kemudian eh, apa tadi Pak? Mantap. Kota maju, maju dan Jaya. dan Jaya. Siap ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu tangan kanan ini di mungkin ya, biar lebih semangat. Siap. Siap. Horas. Siantar. Oh, dan, dan Jaya. Sekali lagi Pak, ini kurang kompak nih. He -he. <laughs> siap nih yang fotonya harus sudah siap nih. Siap oh, oh. ya Bapak Ibu Satu, dua, tiga Horas, Horas. Horas. Horas yang jaya. Sekali, jaya. 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 Sekali lagi boleh Bapak Ibu gaya Untuk boleh, Bapak -Ibu. gaya masing-masing Andalannya, masing -masing andalannya. Masing -masing andalan. ah. Ada yang love Ada yang oke okay. Boleh Bapak Ibu Saya punya gaya masing-masing Terima kasih Ya, Bapak, Bapak, Ibu. Satu, Bapak -Ibu. satu, dua, satu tiga. dua, tiga. Ditahan tiga detik. Ditahan tiga detik. Ya, Bapak Ibu, ya, terima, terima, ibu kasih terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu, kepada ibu, 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 kepada, ibu, 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 kepada ibu, Bapak kami. Terima ibu, kasih untuk menempatkan waktunya. waktunya. Tuh. Tuh.